Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmat-Nya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah yang barusan kita kerjakan, dan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal saleh dan ketaatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia menerima amal ibadah yang kita telah lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau sebelumnya di luar bulan Ramadan saya menyampaikan dari Aqidah Wahid, dan barusan saya cek yakni kitab yang biasa ini, kitab At-Tauhid Al-Muyassar, atau yang artinya belajar mudah ilmu tauhid, karya Syekh Abdullah Al-Huwail. Saya cek sudah bagian akhir, alhamdulillah ya sudah hampir selesai, dan isinya hampir sama dengan materi-materi sebelumnya. Maka mungkin insyaallah untuk selanjutnya kita akan beralih mempelajari tafsir Al-Qur'an. Yang mempelajari tafsir Al-Qur'an, dan mungkin yang akan kita pelajari adalah tafsir surah-surah yang ada di juz amma, ya, karena surah-surah di juz amma inilah yang biasa dibacakan atau dibaca ya oleh mungkin imam dalam sholat. Maka agar kita dapat khusyuk ya ketika sholat, ya, hendaknya kita memahami surah-surah yang biasa dibacakan tersebut, seperti surah-surah yang ada di juz amma. Dan insya Allah mungkin ke depan kita akan pelajari itu, yakni tafsir surah Al-Fatihah berikut surah-surah yang ada di juz amma ya. Nah, itu mungkin sekedar pemberitahuan, dan insya Allah mungkin saya akan mulai juga yakni menyampaikan sedikit tafsir surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa karena kita berada di 2/3 dari bulan Ramadan, yakni sudah hampir masuk ke, atau nanti mungkin ya masuk ke malam 21 ya. Yakni kita sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan ya, yang mana 10 terakhir bulan Ramadan ini memiliki kelebihan di atas malam-malam yang lain, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, seperti yang tertera di surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Di mana banyak para mufasir yang menafsirkan bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 terakhir bulan Ramadan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 terakhir bulan Ramadan karena keutamaan, kelebihan 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beribadah dengan sungguh-sungguh di malam-malam tersebut, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, kemudian menghidupkan malamnya dan
membangunkan keluarganya. Ini praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita tiru ketika kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, yakni kita mengencangkan ikat pinggangnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ini kalimat kinayah dengan kita sungguh-sungguh ya lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan sudah di penghujung, di bagian akhir, hendaknya kita semakin semangat. Dan seperti inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, semakin semangat, semakin sungguh-sungguh, tidak seperti keadaan sebagian saudara-saudara kita mungkin ya ketika Ramadan berada di bagian akhir, maka mereka semakin kendor, kurang semangat ya dan kurang sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari mengencangkan ikat pinggang ini menurut sebagian ulama adalah beliau menjauhi wanita, dalam artian beliau fokus beribadah, dan agar fokus dalam ibadahnya beliau melakukan i'tikaf ya. Menjauhi wanita dengan melakukan i'tikaf, maka termasuk sunnah Nabi SAW. Meskipun hukumnya sunnah tidak wajib, tapi kalau seseorang ingin maksimal dalam ibadahnya, hendaknya dia i'tikaf. Karena kalau tidak i'tikaf, ada saja kegiatan-kegiatan yang mungkin terlintas di pikiran kita sehingga kita jadi tidak fokus dalam beribadah. Ketika kita di rumah tidak i'tikaf, sedangkan kita sedang liburan, terkadang ya ada pikiran ingin beres-beres rumah, terkadang ada pikiran untuk misalnya merapihkan apa di rumah yang membuat kita jadi nggak jadi fokus dalam beribadah. Ya memang nggak jadi masalah kita beres-beres, memperbaiki, merapihkan kendaraan, servis dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan yang hendaknya kita fokus ya lebih fokus, lebih semangat dalam beribadah. Karena kalau nggak i'tikaf, kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang terlintas di pikiran sehingga kita jadi nggak fokus dalam beribadah. Ada yang perlu dikerjakan ini, servis motor, mobil, ataupun mungkin beres-beres ngecat rumah dan lain sebagainya, membuat kita jadi tidak maksimal dalam beribadah. Ya. Maka supaya maksimal dengan i'tikaf. Yang kedua, keadaan Nabi SAW, wa ahya laylah. Apa maksud menghidupkan malam di sini? Yakni beliau isi malam-malamnya dengan melakukan amal soleh, seperti melakukan qiyamul lail atau qiyam Ramadan, salat tarawih, memperlama salatnya, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian muhasabah. Ini amalan ketika i'tikaf ya, dan mengurangi tidurnya ya. Jadi untuk 10 terakhir bulan Ramadan enggak masalah kita kurangi tidurnya, karena kenapa? Di luar Ramadan kita mampu bergadang dengan teman-teman atau dengan tetangga sampai larut malam, tapi bergadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya 10 hari saja kita enggak bisa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yani kita kali-kali bergadang untuk ketaatan kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan memperlama misalnya qiyamul lail dan muhasabah. Ya, kita pikirkan bahwa kita akan meninggalkan dunia, maka hendaknya kita mempersiapkan bekal untuknya. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan mukamil, sempurna lagi menyempurnakan. Beliau pribadinya sudah sempurna dan beliau tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain juga, terutama keluarga beliau. Oleh karenanya, beliau saat beribadah, beliau juga ingatkan keluarganya beribadah. Terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau ingatkan semua istri-istrinya agar mereka mengisi malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ketaatan, diantaranya adalah qiyamul lail atau sholat tarawih dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluarga. Maka kita bisa ingatkan keluarga kita saat kita sedang i'tikaf pun bisa. Ya. Mungkin seorang bertanya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan keluarganya sedangkan beliau i'tikaf? Banyak cara. Ketika kita punya niat ingin memperbaiki keluarga kita, membuat mereka sama dengan kita, rajin beribadah, banyak cara.
Kalau dulu Nabi SAW, karena sebagian istri beliau seperti rumah Aisyah radhiyallahu anha berdampingan dengan masjid, maka beliau mudah dari masjid mengingatkan. Terkadang beliau karena keluar suatu keperluan, beliau keluar dari itikafnya sekaligus membangunkan istrinya. Ya, terkadang di antara istri beliau ada yang ikut itikaf, maka yang hadir itikaf diingatkan untuk yakni bangun dan melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Dan kita pun bisa ketika kita sedang iktikaf di masjid, ya kita bisa mungkin telpon ya keluarga kita, istri kita agar mereka bangun, ya agar anak-anak kita juga dibangunkan untuk mengisi 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ini bentuk ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Yani keluarga juga diperintahkan, jangan hanya kita saja yang baik, jangan hanya kita saja yang saleh, tapi hendaknya keluarga pun kita usahakan menjadi saleh agar kita dengan mereka sama-sama berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cita-cita tertinggi keluarga muslim. Ini mungkin sekedar mengingatkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan yang sekarang alhamdulillah kita akan memasukinya, ya. Dan jangan lupa hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada kemampuan diri, meskipun kita melihat bahwa diri kita sepertinya kuat dapat maksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan, tapi perlu kita ketahui bahwa manusia wa khuliqal insanu dhaifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Boleh jadi di awal-awal dia semangat, dia sudah pasang niat, tapi ternyata apa yang dia telah niatkan, apa yang dia hendak rencanakan ternyata tidak bisa, ya, tidak tercapai karena mungkin dia jadi lemah semangat atau dan lain sebagainya membuat dia jadi enggak dapat memaksimalkan. Maka jangan lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya taufik, minta kepadanya kemudahan agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dapat memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan. Ini mungkin ya sekedar mengingatkan. Dan seperti yang tadi disampaikan di awal, sebagai pengantar untuk mungkin ta'lim berikutnya, kita akan tidak lama menyampaikan terkait dengan tafsir Al-Quran sebagai awalan atau pengantar terhadap pembahasan-pembahasan setelahnya. Ya, ini karena alhamdulillah materi Tauhid sudah hampir ya tinggal berapa halaman sudah tuntas, ya, dan pembahasannya hampir sama bagian akhir dengan bagian-bagian sebelumnya. Maka untuk selanjutnya kita mempelajari tafsir Al-Quran. Dan sebagai awalan, tafsir yang kita pelajari adalah surah Al-Fatihah, ya, karena Al-Fatihah adalah surah yang biasa kita baca, bahkan harus kita baca baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bahkan di setiap rokaat, ya. Perlu diketahui bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki nama-nama, ya. Ada namanya Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab yang artinya pembuka kitab atau Al-Fatihah. Disebut dengan Al-Fatihah atau pembuka karena dengan surah Al-Fatihah dibuka Al-Qur'anul Karim. Di mana ketika kita buka Al-Qur'an, maka surah yang pertama, meskipun bukan sebagai surah yang pertama diturunkan, tapi sebagai surah yang diletakkan sebagai urutan pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya, sehingga disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Yang kedua, nama lainnya adalah Ummul Qur'an, artinya induk Al-Qur'an. Induk di sini adalah marji', tempat kembali, yang mana maksudnya adalah masalah-masalah, tema-tema yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang 30 juz dihimpun secara garis besar oleh surah Al-Fatihah, sehingga ditelah dengan Ummul Qur'an. Ya, ini induknya Al-Qur'an, yang mana permasalahan-permasalahan baik masalah akidah, baik masalah akhlak dan seterusnya disebutkan secara garis besar oleh surah Al-Fatihah, sehingga disebutlah dengan Ummul Qur'an. Ini yang kedua. Nama lainnya adalah As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang disebut dengan 7 karena ulama sepakat bahwa ayatnya 7, meskipun mereka
berbeda dan perbedaan ini sudah diakui sejak zaman dahulu terkait mana ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Apakah basmalah ataukah alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Tapi mereka semua sepakat bahwa ayatnya 7, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'adzim." Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Qur'anul 'Adzim dan Al-Qur'an yang agung, ya. 7 ayat ini seperti yang tadi saya sampaikan ada khilaf yang mu'tabar, diakui di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Sebagian berpendapat bahwa 7 ayat ini termasuk di dalamnya basmalah. Sehingga ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya, dan ayat yang ketujuh adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, panjang. Sedangkan yang lain berpendapat dan masing-masing ada dalilnya, sehingga kita enggak boleh keras-kerasan dalam masalah yang ulama di sana ada dalilnya, dan ini termasuk khilaf yang lain berpendapat bahwa awal ayat surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua Ar-Rahmanirrahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Yang kelima Ihdinas Siratal Mustaqim. Yang keenam Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim. Ini yang keenam. Yang ketujuhnya Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Sehingga mereka berhenti di situ. Pas pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Adapun kalau kita mengikuti riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, ini standar, kita ayat yang ketujuhnya panjang sehingga kita tidak berhenti di situ, sehingga kita ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim dilangsungkan, tidak diwakafkan. Kalau mau menjadikan ini sebagai satu kesatuan ayat, siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak waqaf di siratan ladzina an'amta 'alaihim. Kecuali kalau kita menganggap ayat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita berhenti bisa siratan ladzina an'amta 'alaihim. Cuma ini enggak standar, standar yang bacaan yang pada umumnya, karena ada beberapa qiraat. Nah, ini gambaran terkait dengan 7 ayat, ya. Sehingga yang berpendapat awal ayat Bismillahirrahmanirrahim silahkan, yang berpendapat awal ayat Alhamdulillahirrabbilalamin juga silahkan, karena ada ulamanya masing-masing. Akan tapi mereka tetap mensyariatkan baca basmalah meskipun dalam sholat yang dijaharkan, ya. Riwayat yang ada banyak menyebutkan Rasulullah SAW kadang mensirkan, ya, sering mensirkan langsung memulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi terkadang ada riwayat yang menyebutkan beliau menjaharkan juga basmalah seperti dalam riwayat Ummu Salamah. Tapi seringnya beliau mensirkan langsung alhamdulillahirabbil alamin tapi tidak bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih. Baik, ini 7 ayat terkait surah Al-Fatihah. Kemudian disebut dengan as-sabani, 7 ayat yang berulang-ulang, karena surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang dalam setiap sholat, baik fardu maupun sunnah. Demikian pula di setiap rokaat. Dan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap rokaat, setiap sholat fardu maupun sunnah. Hikmahnya, ya, adalah agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah senantiasa kita ingat, atau agar terngiang-ngiang dalam benak pikiran kita. Sebagaimana mungkin dalam kita dulu ada kegiatan kepramukaan, ya, sebelum memulai kegiatan tersebut ada pembacaan janji-janji di pramuka, setiap kali memulai dibacakan terus. Faedahnya apa? Faedahnya supaya kita ingat, ya, kewajiban anggota pramuka. Ini yang harus dilakukan oleh setiap anggota pramuka. Nah, ini demikian pula ketika surah, ya, diperintahkan untuk dibaca di setiap sholat, di setiap rakaat, faedahnya adalah nilai yang terkandung dalam surah tersebut, ya, senantiasa kita ingat, ya, agar menjadi pedoman kita dalam hidup kita, ya, agar menjadi prinsip dalam hidup kita. Nah, sekarang saya akan sedikit
menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, meskipun nilainya sangat banyak sekali, kandungannya sangat banyak sekali, karena umul Quran sebagai induk Al-Quran, ya, yang mana semua masalah yang ada dalam Al-Quran dihimpun secara garis besar oleh Al-Fatihah. Tapi yang kita ambil hanya sedikit saja, setetes saja dari surah Al-Fatihah. Di antara nilai tersebut, ya, agar nyambung, ini ingat sedikit saja bahwa keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berada dalam kejahiliahan atau berada dalam kebodohan. Jahilnya mereka di sini bukan dalam masalah dunia. Karena kalau dalam masalah dunia mereka banyak yang cerdas, banyak yang pinter. Buktinya mereka bisa membuat berbagai macam keterampilan, kerajinan tangan. Ya, mereka juga pandai dalam berbisnis, dalam berdagang, sehingga mereka jahil bukan dalam masalah dunia. Bahkan kata Allah tentang masalah dunia, keadaan mereka ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka pada pinter dalam hal urusan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka jahil atau lalai terhadap urusan akhirat. Yakni akhiratlah yang mereka jahil, atau sama dengan urusan agama lah mereka yang disebut jahil atau bodoh. Ya. Kalau kita kerucutkan, ya, masalah agama yang mereka jahil, kaum jahiliyah jahil atau tidak tahu atau bodoh terhadapnya, ada tiga. Yang pertama, mereka jahil dalam hal mengenal Rob mereka. Siapa Rob mereka? Siapa Tuhan mereka? Tuhan yang mereka berhak sembah itu siapa? Mereka jahil. Demikian pula mereka jahil dalam hal tujuan dari diciptakan di dunia. Untuk apa mereka diciptakan di dunia, mereka tidak tahu. Juga mereka jahil atau tidak tahu dalam hal, ya, jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Ya, sehingga jalan mana saja yang mereka inginkan, mereka tempuh. Mau benar, mau salah, ya, mau balik, baik atau buruk, ya, selama sesuai dengan nafsu mereka, mereka tempuh. Nah, inilah tiga hal yang mereka jahil di dalamnya. Yani tidak kenal Rob mereka, kemudian tidak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia, dan tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Karena jahilnya mereka terhadap tiga hal ini, maka mereka yakni ngasal dalam menyembah. Ya. Banyak sekali jenis sesembahan yang mereka sembah. Ada batu, ya, ada patung berhala, kemudian juga bahkan ada yang menyembah api seperti halnya orang-orang Majusi. Ya, ini karena mereka jahil terhadap siapa yang berhak mereka sembah. Ya, sehingga mereka ngasal, sehingga mereka serampangan dalam menyembah apa saja yang mereka ingin mereka sembah, maka mereka sembah. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian mereka juga jahil terhadap tujuan diciptakan mereka di dunia. Karena kejahilan mereka terhadap tujuan mereka diciptakan di dunia, maka, ya, dalam hidup mereka, di sela-sela kehidupannya, enggak ada kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada keadaan mereka hanya memikirkan masalah perut saja, ya, dan nafsu saja. Yang penting bisa makan enak, yang penting bisa minum enak, yang penting nafsunya puas, ya, hanya itu saja. Karena mereka tidak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia, sehingga hari-hari mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang difikirkan, yang diusahakan, yang dikejar adalah agar mereka, ya, dapat puas nafsunya, agar perut mereka juga puas, gitu ya. Sehingga tidak ada kesempatan beribadah. Keadaan mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir, mereka makan, mereka sebagaimana hewan ternak bersenang-senang. Yakni hewan ternak enggak ada kesempatan ibadah, salat, kemudian puasa. Yang ada, yang mereka perhatikan, yang mereka pikir, karena penting makan, makan dan memuaskan nafsu. Nah, orang-orang kafir seperti itu. Dan yang ketiga, ya, mereka juga jahil terhadap tujuh jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Sehingga jalan mana saja
yang mereka inginkan mereka tempuh, tidak melihat apakah jalan itu benar atau salah. Contoh jalan mereka dalam pernikahan, mereka punya banyak jalan, punya cara yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Dulu ya ada pernikahan di antara mereka, ada yang namanya pernikahan istibdha, mencari bibit unggul. Ya, seorang suami berkata kepada istrinya, setelah istrinya selesai dari haid, dia suruh istrinya datangilah si fulan dan kemudian bergaul dengannya agar nanti daripadanya punya orang hebat, disuruh datangi orang yang hebat katanya. Ya. Nah, ini di antara bentuk pernikahan mereka. Ada juga pernikahan ala pelacur. Seorang wanita punya tenda kemudian pasang bendera yang menunjukkan mempersilahkan siapa saja untuk datang kepadanya. Ya, kalau perempuan ini kemudian sudah hamil dan melahirkan, maka disuruh semua laki-laki yang pernah mendatanginya ya untuk berkumpul dan kemudian dia tentukan kamulah yang jadi bapaknya untuk ngurus anak ini. Boleh jadi itu bukan anaknya. Ya. Dan kemudian setelah Islam datang dibatalkan semua pernikahan tersebut kecuali pernikahan yang sekarang ini berlangsung, yaitu ada wali bagi wanita, kemudian ada ijab dan qabul, ada saksi minimal 2 orang dan adanya mahar. Ya. Nah, ini yang dibenarkan oleh Islam. Nah, karena manusia ketika itu jahil terhadap 3 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan bersama beliau Al-Qur'anul Karim, ya, untuk menerangkan 3 hal ini, terutama 3 hal ini. Dan kalau kita perhatikan, ya, surah Al-Fatihah yang kita hafal, yang kita baca, diantaranya menerangkan 3 hal ini. Menerangkan siapa Rob mereka yang harus mereka sembah. Juga menerangkan untuk apa mereka diciptakan di dunia. Juga menerangkan jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Ya. Yang pertama, menerangkan siapa Rob mereka, ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, dia pencipta, dia pengatur alam semesta ini. Ya, diterangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dialah rabb atau tuhan satu-satunya, ya, terhadap alam semesta, dialah penciptanya, dialah penguasanya, dialah pengaturnya, dialah pemberi rezekinya. Ya. Kemudian diterangkan nama-nama dan sifatnya, yang diantaranya adalah Ar-Rahmanir-Rahim, bahwa dia dalam mengatur alam semesta ini di atas dasar Ar-Rahman yang artinya maha pengasih, ya, Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Oleh karena Rahman dan Rahimnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia setelah mereka hidup, ya, dibiarkan begitu saja tanpa diberikan kebutuhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan kebutuhan mereka agar mereka dapat melangsungkan kehidupan di dunia ini. Diciptakanlah hewan-hewan, ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, diturunkanlah hujan dari langit agar mereka dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Ini terkait dengan urusan lahiriah mereka. Kalau urusan lahiriah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan rohani, ya. Urusan rohani tentu lebih diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di setiap umat, demikian pula menurunkan kitab untuk membimbing manusia agar mereka tidak salah jalan dan agar mereka memperoleh kebahagiaan. Ya. Maka Ar-Rahmanir-Rahim menghendaki, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Maka diutuslah rasulnya, diturunkan kitab untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Rob mereka dan siapa yang berhak mereka sembah. Maliki Yaumiddin juga memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah juga di samping memperkenalkan, ya, manusia ketika itu yang sedang dalam keadaan jahiliyah, ya, diperkenalkan pula tujuan dari mereka diciptakan di dunia ini. Bahwa mereka diciptakan di dunia ini bukanlah hanya untuk bersenang-senang saja, bukanlah hanya untuk makan, minum dan memuaskan nafsu, ya, tapi diterangkan bahwa mereka diciptakan di dunia ini adalah, ya, untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan diterangkan di ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepada-Ku. Maka di surah Al-Fatihah ini diterangkan tentang tujuan dari diciptakan manusia, yaitu mereka pertama hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya tidak kepada selainnya. Demikian pula diberitahukan tentang tujuan dari mereka diciptakan di dunia, yaitu agar mereka mengisi kehidupan mereka di dunia dengan mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk bersenang-senang. Ya, karena kalau hanya bersenang-senang saja, yakni hanya untuk makan, minum, maka tidak bedanya dengan binatang. Dan inilah yang membedakan kita dengan binatang. Kita dibebankan beribadah, sedangkan hewan atau binatang tidak dibebankan beribadah. Maka kalau ada manusia yang tidak beribadah sama sekali dalam hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, enggak ada kesempatan yang namanya sholat, enggak ada kesempatan yang namanya baca Al-Quran, enggak ada kesempatan berzikir, beribadah, maka seperti binatang. Sehingga disebutlah sebagai manusia hewani atau manusia seperti binatang. Ya, yang bedakan kita dengan binatang adalah ibadah. Manusia dibebankan beribadah. Maka di surah Al-Fatihah diterangkan tentang tujuan dari diciptakan manusia, yaitu agar kita menyembah hanya kepada Allah dan mengisi kehidupan kita di dunia dengan beribadah minimal dengan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kita surganya. Dan inilah tugas manusia selama di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Dia tidak langsung begitu saja memberikan surga kepada manusia sedangkan mereka tidak diberi tugas, tidak dikasih beban. Ya. Dan yang terakhir, ya, bahwa surah Al-Fatihah juga memperkenalkan tentang jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia. Di tengah manusia banyak yang jahil, tidak tahu jalan yang tempuh. Ya, maka di surah Al-Fatihah diperkenalkan inilah jalan yang harus mereka tempuh, yaitu di ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya. Yakni orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan di ayat lain diterangkan mereka itu adalah wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bahwa mereka adalah para nabi, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Inilah yang harusnya mereka tempuh dan inilah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ditunjukkan dan dimudahkan menempuh, meniti jalan yang lurus tersebut. Jalan mereka, sebagian ulama menerangkan bahwa jalan mereka itu mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya. Mengilmui kebenaran dan kebenaran, ya, kita akan ketahui dengan kita mempelajari kitabullah Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Inilah jalan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang dimurkai. Terdepannya adalah orang-orang Yahudi, di mana jalan mereka, ya, adalah mereka mengetahui kebenaran cuma tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu misalnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, cuma mereka tidak mau beriman. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti orang-orang yang tahu kebenaran cuma tidak mau mengamalkannya. Juga waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat, di mana mereka tidak tahu kebenaran sehingga mereka tersesat atau nyasar. Perumpamaannya, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atau mengedepankan ilmu atau mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya, seperti kita diundang ke sebuah tempat. Orang yang pertama, golongan atau kelompok yang pertama, dia mengetahui rutenya. Dia pelajari rutenya, kemudian ngikutin rute tersebut, maka dia akan sampai ke tempat tujuan. Dia akan sampai ke tujuan yang diinginkan.
ya. Dalam hal ini tujuan yang diinginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang kedua, orang-orang Yahudi, mereka ini tahu kebenaran atau tahu rute untuk menuju ke surganya Allah atau ke sebuah tempat, cuma enggak mau ngikutin rute tersebut. Dia terserah dia mau ngikutin rute mana saja ya, atau sesuai yang dia inginkan. Dia enggak ngikutin rute yang dia ketahui, akhirnya enggak sampai ke tempat tujuan. Sedangkan kelompok yang ketiga, dia tidak pelajari rute tersebut, tapi sudah mau ke tempat yang dia tuju. Ya, tapi enggak dia pelajari rute tersebut, yang akhirnya nyasar. Nah, seperti ini dua kelompok yang enggak masuk ke dalam surga, dan kelompok yang masuk surga yaitu orang-orang yang tadi mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hanya jalan Islam sajalah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan tidak bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melalui jalan selain Islam. Seperti yang dianggap oleh sebagian orang, bisa lewat jalan mana saja, bisa lewat agama mana saja, bisa lewat misalnya agama Yahudi, Kristen atau Buddha, Hindu, Konghucu, tidak bisa. Bahkan hanya lewat jalan Islam saja kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan, bukankah dalam kehidupan dunia kalau kita hendak menuju satu tempat bisa lewat jalan mana saja? Misalnya kita mau ke Pasar Tambun, kita bisa lewat misalnya jalan dari timur ya, dari Cibitung atau Cikarang, atau dari barat ya, dari Bulakapal, atau dari utara ya, dari Rawakalong misalnya, atau dari selatan dari Grand Wisata misalnya ya. Maka demikian pula untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bisa lewat jalan mana saja. Kita katakan iya, kalau seandainya semua jalan itu dibuka bisa. Tapi untuk surganya Allah Subhanahu wa taala semua jalan ditutup dan hanya dibuka jalan Islam saja. Perumpamaannya sama seperti kita misalnya mau ke Pemda. Tadinya banyak pintunya. Bisa lewat pintu timur, bisa lewat pintu barat, bisa lewat pintu utara, bisa lewat pintu selatan. Ya, kalau seandainya semua pintu dibuka bisa saja. Tapi ketika misalnya pihak Pemda menyuruh semua pintu ditutup, yang dibuka pintu barat saja, maka kita enggak bisa lewat pintu timur, enggak bisa lewat pintu utara, enggak bisa lewat pintu selatan, kita hanya bisa lewat pintu barat saja. Maka demikian pula untuk masuk ke dalam surga Allah, karena Allah sudah menutup semua pintu. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, enggak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Allah juga berfirman, "Innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka enggak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, inilah mungkin sedikit terkait dengan kandungan atau nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah yang kita biasa baca dalam sholat kita memperkenalkan kepada kita siapa Rabb kita dan siapa yang berhak kita sembah, juga memperkenalkan kepada kita tujuan dari kita diciptakan di dunia ini, juga memperkenalkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia. Saya kira ini sebagai pengantar yang nanti insya Allah ke depan kita akan bahas secara tertib berurutan ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at, dan alhamdulillah Allah telah mudahkan, saya sudah tulis tafsir surah Al-Fatihah dan Juz Amma, dan insya Allah kita akan merujuk kepada kitab yang tersebut yang saya tulis dan saya gabungkan dari beberapa kitab tafsir. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada Ahad ba'da subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau belum jelas. Silakan.